Asik bermain di sungai, seorang bocah kelas 6 SD di Tulung Agung, Jawa Timur, hilang selama 4 hari. Ya, pemirsa, korban berhasil ditemukan tewas setelah tim SAR mencari korban di sungai. Warga berduyun-duyun mendatangi TKP penemuan mayat di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Tulung Agung, Jawa Timur. Mereka ingin melihat dari dekat penemuan MWZ 12 tahun setelah 4 hari hilang saat bermain di sungai. Petugas menemukan jenazah MWZ mengapung di Sungai Song, 5 km dari tempat yang menghilang. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit untuk divisum. Setelah visum, jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga di Desa Mojosari. Alhamdulillah, hari ini sekira pukul 11, korban berhasil kami temukan oleh tim kedua yang menggunakan perahu dalam kondisi meninggal dunia. Itu bukan radius berapa kilo? Dari titik awal kejadian sekitar 5 kilo, Mas. Sekitar 5 kilo. Tersangkut atau gimana, Mas? Kalau tersangkut tidak, jadi terlihat kepalanya dulu. Sebelumnya, MWZ pelajar asal Desa Mojosari dilaporkan hilang Senin 31 Oktober sore. Korban terbawa arus sungai dan hilang tenggelam saat berenang bersama tiga rekannya usai memancing.